Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Gimana kabar teman-teman? Saya doakan dalam keadaan sehat selalu, karena ingat, orang yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang yang menabung masalah untuk masa depannya ya. Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik, yaitu tentang beberapa makanan yang dilarang untuk dikonsumsi bagi orang yang terkena penyakit jantung. Makanan yang dilarang untuk penyakit jantung perlu kita batasi. Dengan begitu kondisi jantung dan tubuh secara menyeluruh bisa tetap sehat. Bagi orang yang menderita penyakit jantung, harus menghindari makanan-makanan yang banyak mengandung natrium, gula, dan lemak jenuh. Beberapa kandungan itu bisa memperburuk kondisi jantung dan tidak baik untuk kesehatan tubuh secara umum ya. Nah, berikut ini saya akan membagikan tentang beberapa minuman atau makanan yang harus dihindari bagi orang yang terkena penyakit jantung. Minuman yang dilarang untuk dikonsumsi bagi orang yang menderita penyakit jantung yang pertama adalah minuman bersoda. Orang yang menderita penyakit jantung harus membatasi minuman bersoda karena jenis minuman itu mengandung banyak gula ya. Jika asupan gula terlalu banyak, jumlah gula dalam tubuh dapat melonjak dengan signifikan. Hal itu dapat menekan pembuluh darah yang mana berpengaruh pada kesehatan jantung itu sendiri ya. Makanan yang kedua yang harus diwaspadai bagi orang yang menderita penyakit jantung adalah gorengan. Kentang goreng atau jenis gorengan yang lain termasuk makanan yang dilarang untuk penyakit jantung. Jenis makanan itu banyak mengandung lemak jenuh yang dapat meningkatkan jumlah kolesterol jahat ya. Saat jumlah kolesterol tak terkontrol, tekanan darah menjadi terhambat sehingga meningkatkan risiko dari sakit jantung itu sendiri. Makanan berikutnya yang harus dihindari bagi orang yang terkena penyakit jantung adalah susu coklat. Perlu kita ketahui, ternyata coklat susu makanan tak baik untuk kesehatan jantung kita ya. Jika kita ingin mengkonsumsi coklat, cobalah untuk beralih ke coklat hitam. Alasannya adalah karena coklat hitam banyak mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan jantung itu sendiri. Makanan selanjutnya yang harus diwaspadai untuk menjaga kesehatan jantung kita adalah daging merah berlemak. Perlu kita ketahui, daging merah berlemak ini banyak mengandung lemak yang bisa memperparah jumlah kolesterol di dalam tubuh kita ya. Dan itu sangat berefek kesehatan jantung itu sendiri. Makanan terakhir yang ingin saya sampaikan di sini yang harus dihindari bagi orang yang terkena penyakit jantung adalah daging olahan. Selain lemak dalam daging merah, daging olahan juga termasuk dalam makanan yang dilarang untuk penyakit jantung. Daging olahan yang ada misalnya adalah burger, hotdog, dan atau jenis makanan yang lain banyak mengandung natrium dan nitrat ya. Ketika seseorang mengkonsumsi terlalu banyak daging olahan, bisa mengakibatkan tekanan darah sulit terkontrol. Risikonya adalah serangan jantung pun tidak dapat kita hindari. Alih-alih mengkonsumsi daging tersebut, cobalah untuk makan daging dada ayam atau daging kalkun supaya lebih sehat. Itulah beberapa makanan atau minuman yang harus diwaspadai saat kita menderita penyakit jantung, atau orang yang ingin menjaga kesehatan jantung sebaiknya membatasi makanan yang saya sebutkan tadi ya. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya minta maaf. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sekian, terima kasih. Dung.